Turn right, oke mbak. Sampai di Aberdeen. Kita ambil trailernya dulu. Fred Market, kita bakal mengantar dari Aberdeen ke Glasgow. Glasgow. Yang ini ya, Liverpool, Grimsby, London, nggak Glasgow guys. Kenapa ke Glasgow? Karena Glasgow adalah lokasi, wilayah, satu-satunya yang tersisa yang belum pernah gua datengin. Nah itu dia, jadi kita kali ini bakal ke Glasgow, Inggris, UK. Nganterin sodium hidroksida, 18 ton beratnya guys. Ambil pekerjaan ini, take a job. Jaraknya 240 km, kurang 1 km ya. Gimana tuh bang? Oke, kita attach dulu ya, kita sambungin dulu. Dan by the way, halo guys, balik lagi dengan gua Nostabanks. Kali ini kita lanjutin lagi Euro Truck Simulator 2-nya bersama gua, sopir truk gaming kalian yang masih mondar-mandir di Eropa. Kali ini gua di Inggris lagi setelah kemarin ke Southampton. Kali ini kita dari Aberdeen ke Glasgow. Tapi bisa jadi sepertinya ini adalah terakhir kali gue main di Inggris, karena setelah ini ya udah semua daerah berarti ya kita cek ya. Ini Aberdeen nih. Nah jadi rutenya kita dari Aberdeen ke Glasgow. Lewat sini kali ya, belum pernah dilewatin nih. Jaraknya 268 km totalnya. Ya, Glasgow satu-satunya di Inggris yang belum pernah gua datengin ya. Newcastle udah, Liverpool, Manchester, Sheffield, Grimsby udah, Birmingham, Swansea, Cardiff udah. Udah semua, London udah. Let's go lah. Perjalanan terakhir di Inggris. Kali ini kita pakai truk Scania ya. Yang baru aja gua modifikasi. Ini adalah truk yang kemarin ada part-part yang hilang, seperti lampunya hilang ya kan. Ini udah gua modif, udah gua benerin. Cocok nih sama trailer yang kita pasang nih. Let's go. Berangkat Nosta. Ya, karena di Inggris kali ini gua posisinya di setir kanan ya, sama kayak di Indo ya, sama kayak di kita ya, setir kanan ya. Begitu guys, adjust light, front, roof, roof udah hidup. Oke. Karena main di UK, posisinya jadi di kanan setirnya ya, sama seperti di negara kita. Oke, kita ambil kanan. Dan di perjalanan nanti kita sambil baca-baca komentar dari kalian, sambil ngobrol-ngobrol di perjalanan. Ini gua recordnya siang ya, baru bisa record. Sepertinya videonya di upload sore jam 6 mungkin. Jam 6 sore di publish videonya. Wits, bang, aduh hati-hati bang. Kita exit di ketiga di sana ya. Asik. Truknya perpaduannya warnanya merah dan putih ya, dan ada bendera GGWP. Bendera kebanggaan kita semua. Let's go. Kita bakal ke Glasgow terakhir. Terakhir main di Inggris nih guys nih, aduh. Berarti semua wilayah di Inggris udah gue datengin ya, kotanya ya kan, kabupaten, kecamatan. Udah pernah datengin ya. Apakah kali ini kita bakal kebut-kebutan? Enggak, santai aja. Santai aja guys ya. Tapi gak tahu nanti kalau di perjalanan tiba-tiba ingin ngebut, ya ngebut aja lah. Rencananya mah santai, santai gaming. Soalnya ini bawaannya juga rada-rada bahaya ini ya. Kita bawa asam nitrat ya, untuk kita anterin ke Senku. Beda bang. By the way, udah, kalian udah nonton belum tuh animenya? Seru itu guys, Dr. Stone yang tahu ya. Berarti gue menunggu, udah kelar 3 season, tapi kan keputus tuh. Katanya sih ada part 2-nya ya, part selanjutnya. Yang di pulau teman-temannya pada membantu. Tiba-tiba ngebahas anime ya. Ya begitulah Nosta ya, suka random guys. Suka ngebahas apapun, apapun dibahas, apapun dilibas. Oke,
Oke mbak, kita ambil kanan. Wah ramai. Karena ini masih pagi, 7:30 pagi, tentu saja ramai ya. Oke, thank you, asik tumben. Yoi, kita kasih sapaan klakson gaming ya. Bentar nih kaca sebelah kiri gua buka nih. Naikin bang. Tutup, tutup aja tutup. Bensin gimana bang? Bensin, bensin aman ya bensinnya ya. Bensinnya aman guys. Bahan bakar aman, bahan bakar. Harusnya sih ini small road ya. Perjalanan kali ini kita dapat small road. Semoga asik perjalanannya. Ada pom bensin isi bensin tidak? Enak ya kalau setir kanan ya. Di Inggris setir kanan guys ya, sama di sama kayak di negara kita. Oke, karena perjalanannya sepertinya santuy, semoga tidak ada yang aneh-aneh di perjalanan. Kita sambil baca komentar-komentar gaming di video ETS2 sebelumnya. Kita sambil ngobrol-ngobrol gaming, di depan sana ada biji bunga matahari. Ya, hamtaro tidur. Tahu enggak guys lagunya guys? Yang tahu-tahu aja ya. Oke. Kita baca dari Dirga Pranata. Back to play game Euro Truck Simulator. Widih, dengan emoticon seperti orang ulang tahun dan fire ya. Menyala GGWP ya di Dirga. Thank you Dirga ya. Tapi kita tamat kali ini ya untuk main di Inggris ya. Main ETS2 di Inggris sudah tamat semua wilayah, berarti kalau ini kita nyampe nih, nyampe ke wilayahnya nih kali ini ke Glasgow. Ya udah tamat di Inggris. Negara lain kan belum. Belum full didatengin. Dari Dava, Davata155. Saran dari saya bang, tolong bikin konten modif trailer lagi bang Nos. Ya kita nganter-nganter-nganter mulu ya. Modif apa ya? Modif apa? Trailer apa? Truk apa? Trailer apa? Ada saran komentar di bawah ya. Dari Anonymous 255, pakai steering wheel dong bang. Aduh. Ini pakainya mouse steering wheel guys ya. Pakainya mouse steering wheel ya. Tapi kalau ada yang mau beliin boleh. Sponsor. Belok kanan, hati-hati Nos. Santai guys, ini cruise control kita hidupin di kecepatan 70 km per hour aja. Walaupun kecepatannya boleh sampai 80 km per jam, tapi 70 aja. Dari Raffi Muzaki. Wadaw, udah lama banget gue gak nonton Nosta. Why? Pasti kamu sedang menjalani ujian cunin ya. Karena baru nonton lagi ya. Ujian cunin. Oke, kita fokus berkendara dulu guys ya. Ngobrol-ngobrol mulu, aus lama-lama. Haus. Aduh, ada rasa ingin ngebut-kebutan. Naikin 90 cruise controlnya. Masih standar lah 90. Small road pakai truk 90 km per hour masih standar lah. 100 bang, masih standar 100. Asal jangan sampai ngeguling aja, enggak turunin. Gua enggak mau ngeguling ya. Ini belokannya sepertinya cukup-cukup nih. Gua enggak mau ngeguling, guys. Tidak mau mengguling-guling ya. Di sebelah kanan ada ladang bunga, bunga-bunga matahari. Main santai, Nos. Ini banyak batu-batu di pinggiran ini. Bekas benteng apa ya? Apakah pada zaman medieval dahulu pernah ada benteng di sini? Fort. Kayaknya sih begitu ya. Mungkin, maybe yes, maybe no. Depan belokan tapi enggak tajam, naikin 75 lah, enggak 70 aja. Gua enggak mau guling.
becak keguling, becak ngguling, truk teguling. Tanjakan di depan, lalu belok ke kiri Nosta. Oke bang. Ini jam berapa upload ya? Sekarang udah siang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya jam 6 lah, jam 6 sore lah di upload lah, ditayangin. Jam 6 sore atau jam 5 ya? Jam 6 aja dah. Jam 6 guys ya. Nosta tuh gitu. Kadang jam 12 siang upload video, kadang jam 2, kadang jam 6. Paling sering sih jam 12, jam 2, jam 6. Antara jam itu ya, tiap hari. Kalau jam 12 enggak ada, jam 2. Kalau jam 2 enggak ada, jam 6. Kalau jam 6 sore enggak ada, kemungkinan terakhir jam 7, jam 8, jam 9 malam. Tapi itu sangat jarang. Ada mobil, apakah dia langsung berani langsung masuk? Asli langsung masuk bang, kaget. Kaget, kaget. Jangan suka ngeprank ya bang ya. Jaraknya berapa lagi sebelum kita nyampe Glasgow? 161 km lagi. Cukup lumayan, udah setengah, hampir setengah jalan kita. Karena ini apa namanya, small route yang cukup banyak belokan, jadi kita gak bisa ngebut-ngebut banget. Kalau ngebut-ngebut banget nanti kita kehilangan kendali. Kayak kemarin waktu pakai XG Plus ya kan. Kehilangan kendali. Untung kehilangan kendali. Gimana tuh? Oke, ada yang ketilang di situ. Iya, hati-hati Bang ya, ketilang kamu pasti balap-balapan ya. Ngedrift, ngedrift. Oke. Dan di depan kita bakal ambil kanan. Let's go. Di depan kita ambil kanan. Get ready. Ya, ini dia. Turunin kecepatan. Turunin kecepatan. Turunkan kecepatan. Oke bang. Sip. Gua gak nengok begini dulu ya kan. Ada mobil aja kan nanti kan. Duh, Nosta, Nosta. Yoi. Yoi, yoi. Hati-hati Nos, hati-hati Nos, begayaan ya pakai kamera mode begini ya, hati-hati. Aman guys, aman guys ya, mudah-mudahan. Set. Mudah-mudahan aman. Tambahin kecepatan dong. Sampai 80. 125 km lagi. 70 aja bang, jangan 80 bang. Kita sambil baca-baca komentar lagi ya. Dari Sambayu 77. Bang jadi manajer gaming lagi bang. Manajer gaming. Manajer gaming game apa nih? ETS 2. Jadi manajer kita ngurusin pegawai atau game apa nih? Bang jadi manajer gaming lagi bang. Ya manajer game apa nih guys? Gaming di ETS 2 atau di game lain? Game apa? Terus dari penonton setia 33. Coba rute Austria Bang Nos, GGWP Austria, Austria kapan ya? Kita lihat nanti ya, kita ini kelarin dulu nih Inggris nih ya. Ya abis ini sih udah kelar Inggris. Udah semuanya udah bakal udah pernah ke datangan The Stabings. Kedatangan sudah pernah kerasukan The Stabings ya, semua kota di Inggris berarti ya. Udah aman. Kalau gini kita nyampe dengan selamat ya kan. Harapannya sampai dengan selamat guys. Seperti itu.
Udah 100 km lagi sebelum kita sampai. Jadi nikmati aja dulu nih ya kan, setir kanan nih terakhir kalinya nih ya di Inggris ya. Nikmati aja no, santai. Nikmati setir kanannya ya kan. Depan sepertinya agak turun jalannya ya. Jadi, buat kalian yang belum tahu atau mungkin banyak kalian yang belum tahu, gua itu selain suka genre game simulasi, simulator, ya kayak bangun kota, game simulator, simulator lainnya. Nerbangin pesawat ya kan, jadi pilot, jadi manajer. Sebenarnya ada satu genre game yang gua sukain juga, guys. Tapi cuma beberapa biji yang pernah gua upload di YouTube gua, yaitu genre RPG, MMORPG. MMORPG itu masih mencari ya. Masih mencari, guys. Masih belum ada yang dapat yang gitu loh. Kemarin kan sempat rame kayak New World. Tapi ternyata ya gitu aja gitu loh. Kayak ada masih belum kurang greget gitu buat gua. Ini lagi nyobain Guild Wars 2. Baru nyobain 10 jam, gak tahu cocok atau enggak. Ya kalau game-game MMORPG sih gak bakal gue bikin konten, guys ya. Karena itu adalah buat mengisi waktu senggang di dalam waktu senggang. Kalau lagi bosen main game ini, ya pengen nyobain main game yang itu buat ngilangin bosen yang sebelumnya gitu kan. Game yang itu bosen, balik lagi yang kesini gitu hidup ya. Memanage kebosanan, asik. Jangan lupa olahraga guys ya, ngegame mulu. By the way, gue olahraga udah rutin dari lebaran tahun ini sih. Seminggu setidaknya 4-5 kali seminggu. Berat badan sudah mulai turun. Jangan game-game doang, aktivitas fisik juga guys. Tidur yang cukup, makan yang benar. Oke. Belokannya agak-agak nih, 70 km per hour cukup lah. Set. Itulah barusan kata-kata mutiara dan kisi-kisi untuk ujian tahun depan ya. Berapa lagi sih jaraknya? 44 km lagi bang. Nikmati aja bang, udah bang. Jangan buru-buru bang. Nikmati aja perjalanannya ya. Ini terakhir kali lu main di Inggris. Enak banget pakai cruise control, asik. Asli. Pakai cruise control enak banget mainnya. Apalagi ada adaptive cruise control ya kan. Kalau di depan ada kendaraan otomatis menyesuaikan kecepatan. Dimanjakan sekali hidup kalian ya. Tanjakan kuat, Bang. Ini gua pakai 520 horsepower kalau enggak salah truk yang ini. 520 horsepower. Itu tadi yang komentar manajer kangen jadi manajer gaming lagi. Manajer game apa nih guys? Coba tolong ya lebih spesifik ya. Kalau enggak itu adalah lempar aja ya. Nyuruh gua jadi manajer gaming lagi tapi bebas ya gamenya apa aja ya. Boleh nanti gua cari ya. Game apa ya? Gue juga lagi bingung sih mau main game apa yang dikontenin. Ada saran? Adakah saran? Kalau ada saran di ladang, boleh kita meminta mandi. 80 km per hour. Di depan udah kelihatan sih tuh di petanya. Dikit lagi dapat nih guys. Semua yang ada di Inggris setelah kita masuki wilayahnya. Turunan depan, belokan, turunin kecepatan, Nos. Get ready to turn right.
Turunin kecepatannya. Turunin kecepatannya. 40 km per hour untuk belokan enak, tapi berhenti dulu lah. Stop, 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 stop. Kita tengok kiri kanan, jangan kebiasaan langsung nyelonong aja ya. Woi. Halo Pak polisi, aman ya, aman, aman. Oke, masuk guys, aman guys. Baru aman ya. Aman, aman. Sip. Hati-hati Bang, nyerempet. Wah, hampir. Glasgow. Glasgow, Glasgow. Let's go Ranger. Let's go Discover. Oke Bang, makasih infonya ya. Cukup bermakna ya untuk kehidupan selanjutnya. Oke, hati-hati. Tengok, aman. Aman Bang, aman, aman. Pas. Cakep. Dan sampai di Glasgow, sepertinya cuaca udah agak mendung ya. Cuaca di Glasgow hari ini cukup mendung, guys. Get ready to turn left. Oke, Mbak. Makasih infonya. Rem tangan. Biar nggak turun, guys. Kalau rem tangan dilepas, turun dia. Turn left. Sip. Oh. Keep left and then turn left. Oke, Mbak. Iya, Mbak. Makasih Mbak infonya. Hampir saja. Hampir saja kurang tepat beloknya. Oke, aman. Aman, aman, aman. Sip. Oke. Kita sampai ke lokasi pengantaran barang terakhir kali kita bertugas di Inggris. Habis ini kayaknya nggak pernah ke Inggris lagi ya. Kecuali kalau ada updatean mungkin di Inggris. Updatean apa gitu kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Rework maybe. Or tak penambahan wilayah mungkin. Tapi udah semua kan wilayahnya ya di Inggris. Yang ada di ETS ya nggak sih. Sampai juga guys. Inggris. Look, Aberdeen, Glasgow, Edinburgh, Carlisle, Newcastle, Liverpool, Manchester, Sheffield, Grimsby, Birmingham, Swansea, Cardiff, Plymouth, Southampton, London, Cambridge. Sudah berwarna kuning kota-kotanya. Semuanya udah berwarna kuning guys. Udah tamat di Inggris ya, fix. Dan ya kalau gitu, gue mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang sudah menonton gaming kali ini. Pengantaran. Ngantar apa tadi namanya ya? Ngantar cairan berbahaya ini. Dan ya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gaming-gaming dari Nostabanks. ETS 2 Inggris udah tamat. Kayaknya gue gak bakal ke Inggris lagi. Dan ya thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dari Nostabanks. Dan good game, well played.